Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Maika melaporkan tentang nelayan-nelayan yang ada di pantai selatan. Ini nelayan ini kelihatan tuh berjaringnya. Ini yang pribuminya kayak begini. Kalau mereka yang dari pelabuhan-pelabuhan itu pakai kapal ke tengah. Di tengah karena ikannya lebih banyak. Ini nelayan-nelayan sini. Ini dari pinggir ya, di pantai. Ya, namanya di pantai ya, maksudnya secara tradisional ya, kadang dapet sih, kadang enggak bawa sama sekali. Tahu kenapa daerah sini tuh enggak ada yang berani ke tengah? Ombaknya terlalu gede kali kalau di sini. Kelihatannya kecil ya, ini ya. Padahal kalau disamperin gede itu ombak. Ini enggak ada yang bisa yang kayak perahu-perahu kecil dari darat ke tengah tuh belum ada yang berani. Apa terlalu gede, apa terlalu modalnya gede, apa gimana? Nah, kalau malam, kalau bukan hari ini, hari besar, di sekitaran sini tuh nelayan tuh banyak. Di tengah-tengah tuh banyak. Sok sabar aja untuk tiap hari angkat deh. Ada ya kayaknya. Ayah kudu semua tau kawan. Nggak usah SMA jam yuk. Iya. Kira-kira kita taikan yuk. Wah, yakin ya. Kareksi. Lila. Masih lila. Masih lila. Baru turun. Nah, gitu tuh. Wawancara dengan nelayan. Itu masih saudara saya itu. Saudara saya itu.